Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, teman-teman, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita ketika kita menjalankan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan kemarin. Semoga Allah menerima amalan saya, amalan teman-teman yang nonton semuanya dan yang menyaksikan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang akan kita bahas itu kok banyak banget orang yang nanya di DM-an, katakanlah kemudian di kolom komentar TikTok atau di kolom komentar Instagram atau ngirim langsung pesan ke saya, tolong dong bahas penyakit ain, penyakit ain, penyakit ain, penyakit ain gitu ya. Banyak banget, tolong dong penyakit ain itu apa, penyakit ain itu ada atau enggak gitu. Bismillah, saya coba ngambil penyakit ain ini, ada analogi tergampangnya, ada cerita-cerita gampangnya itu ada, biar kita paham penyakit ain itu bagaimana. Jadi sebelumnya, penyakit ain itu ada atau enggak? Penyakit ain itu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, itu al-ainu haqqun, penyakit ain itu ada, penyakit ain itu hak, penyakit ain itu benar adanya. Bahkan dikatakan sama Rasulullah, sekiranya ada yang bisa melebihi takdir, maka ain itulah yang bisa melebihi takdir tersebut. Itu kata Rasulullah SAW, bahwasanya ain itu memang betul-betul ada, penyakit ain itu memang benar-benar ada. Jadi penyakit ain itu dari mana sih asalnya? Nah, penyakit ain itu berasal dari pandangan seseorang terhadap apa yang dilihatnya. Ya, pandangan seseorang terhadap apa yang dilihatnya itu bisa menimbulkan penyakit ain. Kemudian dibagi lagi tuh, penyakit ain itu bisa pandangan itu dibagi menjadi dua lagi. Penyakit ain itu akan timbul ketika satu, pandangan yang disertai dengan kekaguman. Loh kok bisa pandangan disertai kekaguman bisa penyakit ain? Bisa, nanti kita akan ambil analogi tergampangnya. Yang kedua, penyakit ain itu timbul disebabkan dari pandangan yang disertai dengan rasa hasud. Nah, ini kita banyak yang tahu. Tapi yang pertama ini, kok bisa pandangan disertai kekaguman, kok saya sering? Nah, jadi pandangan yang disertai kekaguman itu kayak gini. Teman-teman, ada orang yang kemudian dari pandangannya itu Allah titipkan satu kekuasaan. Ada pandangan seseorang yang kemudian dari apa yang dia pandang itu Allah selingi dengan satu kekuasaannya. Ada. Contohnya bagaimana? Ini analogi cerita tergampangnya kayak gini. Ada cerita sahabat Sahal bin Hunayf dengan Amr bin Rabi'ah. Maka suatu ketika Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah itu mandi di Al-Khoror. Itu kan Sahal bin Hunayf itu tubuhnya putih, tubuhnya itu bersih, tubuhnya itu kayak pokoknya luar biasa indah, kulitnya itu pokoknya indahnya luar biasa. Maka ketika itu mandi dengan Amr bin Rabi'ah, ketika dibuka jubahnya Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah itu melihat kulit daripada Sahal bin Hunayf, maka apa yang terjadi? Dikatakan sama Amr bin Rabi'ah itu, wahai Sahal, aku tidak pernah melihat kulit yang seputih dengan kulitmu. Aku tidak pernah melihat kulit yang melebihi daripada bersihnya kulitmu. Itu kan pandangan disertai kekaguman. Tapi atas adanya dasar kekuasaan Allah di situ, apa yang terjadi? Maka ketika selesai, bahkan setelah Amr bin Rabi'ah mengatakan hal yang tadi, apa yang terjadi kepada Sahal bin Hunayf tadi? Maka seketika kulitnya itu sakit. Apa yang pokoknya apa penyakit ain itu yang paling identik adalah berubahnya suatu keadaan dengan berbalik keadaan yang tidak diinginkan. Jadi kita bayang ya, kulit yang tadi bersih, kulit yang tadi pokoknya mulus, kulit yang tadi putih dan lain sebagainya, tapi gara-gara kemudian Amr bin Rabi'ah mengatakan, wahai Sahal bin Hunayf, sesungguhnya kulitmu itu bersihnya aku tidak pernah melihat kulit-kulit lebih daripada ini, bahkan wanita-wanita manapun. Wah, sampai Amr bin Rabi'ah mengatakan seperti itu, Allah kontan turunkan penyakit ain kepada Sahal bin Hunayf. Nah, itulah pandangan yang disertai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kurung kekaguman. Nyambung ya?
Itu yang pertama. Jadi makanya bagaimana kita menghindarinya? Inilah hati-hatinya kita ketika kita itu pengen memperlihatkan sesuatu yang kemudian itu kita anggap sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita katakanlah dapat satu kenikmatan, katakan mobil, gampangnya kayak gitu. Kemudian kita pamer, kita merasa bahagia, kita merasakan pokoknya semua orang itu harus tahu loh saya itu dapat mobil. Nah, kadang orang yang ada mandang di situ, kagum, tapi disertai dengan kekuasaan Allah, apa yang terjadi? Mobil yang baru datang dari dealer itu kemudian rusak. Ada yang begitu. Nah, itulah pandangan yang disertai dengan kekaguman. Itu yang pertama. Kasusnya tadi Sahal bin Hunayf dengan Amr bin Rabi'ah. Nah, yang kedua itu adalah pandangan yang disertai dengan rasa hasad. Tapi ingat, enggak semua hasad itu bakal menyebabkan penyakit ain. Tapi hasad itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit ain yang disertai dengan pandangan. Ingat ya, kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya itu Fathul Bari, beliau mengatakan al-ainun, penyakit ain itu nazrun bistihsabin, berasal dari pandangan seseorang atas dasar seneng. Nazrun bistihsabin, berasal dari pandangan seseorang atas dasar suka. Masyubun bihasadin, kemudian diiringi dengan rasa hasud, dengan rasa dengki. Kok bisa min khabithi tab'in, dikarenakan tabiat yang buruk dari seseorang tersebut. Bahkan sampai Ibnu Hajar itu mengatakan yahsulu lil manzuri min fudurun, bahkan bisa menyebabkan orang yang dipandangnya itu terjadi sebuah kecelakaan, terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, terjadi sebuah hal dororoh, menjadi sebuah hal yang bencana. Bisa jadi kayak gitu. Itu gara-gara pandangan yang disertai dengan rasa hasad. Loh kok bisa? Bisa. Analogi tergampangnya itu cerita, alhamdulillah saya dapat banget cerita di surah Al-Kahfi ayat 32, 33, 34, 35, 36, 37 sampai 42. 32 sampai 42 itu menceritakan bagaimana penyakit ain itu memang betul ada. Loh kok bisa? Bisa. Penyakit di situ, kalau di surah Al-Kahfi itu kan di ayat tersebut, di paragraf tersebut itu Allah mengkisahkan kepada kita adanya penyakit ain antara dua sahabat, yang satu memiliki kebun, yang satu tidak. Kok bisa? Nah, di sini kita tahu bahwasanya indikator penyakit ain itu bukan hanya kepada benda hidup, tetapi kepada benda mati itu bisa terjadi. Maka satu ketika ada sahabat, bukan sahabat, yang dikisahkan dalam Al-Quran itu yang pemilik kebun anggur, pokoknya pemilik kebun anggur besar, dikatakan dalam Al-Kahfi ayat 32 itu punya kebun besar anggur gitu ya, pohon anggur, kemudian dikelilingi sama pohon-pohon kurma, kemudian dibelah sama air-air yang mengiringi irigasi gitu, pokoknya mengaliri isian-isian tanaman-tanaman tersebut. Pokoknya memang luar biasa, sampai kemudian Allah katakan di situ dia tidak pernah mengalami cacat panen, dia tidak mengalami gagal panen, saking luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Maka satu ketika kenikmatan tersebut yang menimbulkan dia itu memang congkak, dia itu pelit, kemudian dia itu memang kayak kafir, dia itu kayak rasanya nggak ada kekuasaan Allah, nggak ada campur tangan atas apa yang dia usahakan sama sekali, itu nggak ada. Maka dia ketemu sama sahabatnya. Sahabatnya ini tidak punya kebun, tapi sahabatnya ini orang-orang yang beriman. Maka di situ dikatakan sama orang yang pemilik anggur tadi, bahkan di potret abadi dalam Al-Quran, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat daripada kamu. Wah, sampai dikatakan kayak gitu tuh. Akhirnya kayaknya kebunku ini sampai kiamat pun bakal tetap ada. Oh, kalau bahasa kita mah kayak gitu ya. Pokoknya dikatakan luar biasa, dikatakan dengan rasa sombong yang luar biasa. Akhirnya apa yang dikatakan oleh sahabatnya tadi, ketika mulailah masuk ke dalam satu kebunnya, maka jalan masuk ke dalam kebunnya sambil cerita, dikatakan sama temannya tadi yang beriman, laula idhakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah, kok kamu ketika masuk ke kebun yang luar biasa ini kamu tidak mengatakan masyaallah la quwata illa billah gitu. Maka dikatakan, dibalas sama yang pemilik kebun tadi yang sombong tadi, wah kayaknya saya enggak perlu lagi ngomong kayak gitu, ini enggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka saking pokoknya rasanya itu udah kayak di atas gitu ya kalau bahasa kitanya. Nah, kemudian
didoakanlah di situ, hati-hatilah atas pandangan tadi kan suka tuh si yang sahabatnya itu suka, ya bagaimana enggak sahabat yang satu dengan sahabat yang satunya, sahabat yang satu sukses, dia punya harta bergelimang, pokoknya dia pernah main bareng gitu kalau bahasa kita, kemudian dia kok bisa sombong. Nah akhirnya di situ didoakan dia nanti datang banjir, datang petir, nanti ini akan mati. Gak lama setelah itu apa yang terjadi? Memang betul terjadi bahwasannya penyakit ain yang berdasarkan dari pandangan mata yang disertai dengan rasa hasud itu ada. Bahkan untuk benda mati, kebun sekalipun itu bisa terkena penyakit ain dikarenakan tuannya yang berlaku sombong. Nyambung ya? Memang kayak mengeri, memang ngeri, penyakit ain itu memang ngeri. Lo kok bisa kayak gitu? Nah inilah yang saya ketakutkan. Kadang-kadang, yang saya takutkan pribadi, kadang-kadang ada di DM-an itu muji. Ada yang muji kayak gitu. Tapi mujinya tetap bagus. Masya Allah, ma'ajmala. Pokoknya ya Allah, ganteng banget. Ya Allah, ini enak banget, ini mewah banget gitu. Nah tapi hati-hati. Kadang kalau kita, contohnya kayak gini, kita ambil analogi tergampangnya kayak gini. Katakan saya dengan Fulan, saya katakan kepada si Fulan, wahai Fulan, masya Allah, kamu dapat harta, kamu dapat mobil, katakanlah mobil kamu bagus gitu, contohnya gitu. Kemudian si Fulan tadi mengatakan kepada saya, oh ya iyalah, ini kan hasil kerja saya. Tanpa dia mengatakan kayak yang dikatakan pemilik kebun tadi, alhamdulillah, hadza min fadli robbi, ini adalah keberkahan dari Allah. Cobalah dia ngomong kayak gitu. Tapi gara-gara dia mengatakan, oh enggak, ini memang dari harta aku sendiri, ini memang aku suka, ini memang kayak aku memang berusaha sendiri, enggak ada campur tangan Allah di sini, kalau kata dia bilang kayak gitu, maka saya tinggal mengatakan hati-hati, nanti kecelakaan. Enggak lama setelah itu bisa jadi penyakit ain itu al-haq, penyakit ain itu benar adanya. Makanya ketika kita memuji orang, ketika kita dipuji itu ada adab-adabnya. Ketika kita memuji orang katakanlah kayak barakallahu fi, ya Allah semoga atas apa yang Allah beri nikmat kepadamu diberikan juga keberkahan. Maka jawab juga barakallahu lakum, itu barakallahu juga, semoga keberkahan ini juga akan melimpah kepadamu. Pokoknya itu saling mendoakan itu bagus. Tapi ketika tadi yang terjadi antara pemilik kebun dengan yang tidak pemilik kebun, maka penyakit ain itu betul adanya. Hati-hati teman-teman. Itulah yang saya takutkan. Kok emang jadi enggak boleh dong kita pamer apa-apa di teman. Kalau sekedar untuk bukan pamer, tapi ada istilahnya itu tahadduts bin ni'mah. Dengan cara kayak memperlihatkan, kayak menceritakan cerita kepada orang yang kita memang orang ini kayaknya enggak memiliki sama sekali rasa hasud. Orang ini kayaknya memang kayak keluarga kita lah katakan. Katakan saya cerita sama abi saya, wah abi saya baru dapat mobil segini, kan saya menceritakan tentang apa yang saya usahakan kepada abi saya, dan abi saya nggak mungkin tuh bakal mendoakan kepada saya nanti harus kecelakaan, nggak mungkin. Nah kalau kita pengen menceritakan kayak gitu, ceritakannya kepada orang-orang yang memang kita percaya. Itulah namanya tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita pamer apa-apa yang kita dapat, katakanlah kita saya dapat ini nih, kacamata baru, semua orang harus tahu. Ini gak lama setelah itu bisa rusak. Atas pandangan, hati-hati. Pandangan atas dasar kekaguman yang disertai dengan kekuasaan Allah, dengan pandangan satu lagi yang disertai dengan rasa hasud. Maka itulah yang dinamakan sebagai penyakit ain. Dan penyakit ain itu ada. Insya Allah ya, gampang banget itu. Itu tentang penyakit ain. Bahwasanya penyakit ain itu ada. Mungkin cukup sekian atas apa yang atas kefakiran ilmu yang saya miliki. Itulah yang saya pelajari ketika belajar tentang apa itu penyakit ain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillahi anaya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma salama syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.